Super Malaysia 2022, aksi minggu ke-14 di antara Seri Pahang dan juga Kedah Darul Aman. Setelah Mahmud Al-Mahdi mencari ruang bagi Mahmud untuk Syazwan Zainal, hantar ke semula ke tengah untuk Ronald Ngah. Percubaan awal dari Kedah menerusi Ronald Ngah. Sayang sedikit tinggi. Baik kawalan dari Bakudin. Cari ruang ketika ini. Mereka ke tengah. Malik Ma'arif percubaan dari balik. Itu percubaan yang berani dari Malik Ma'arif. Oleh pertahanan Kedah. Kesilapan Sarawak percubaan. Kali ini terus menuju ke arah Ifwat Akmal. Percubaan daripada Steven Rodriguez. Sarawak Dajmir untuk Fayyad. Mahmud Al-Mahdi. Cari ruang. Percubaan dari Mahmud Al-Mahdi. Hampir-hampir saja memperdaya Mahmud Samasa. Meskipun percubaan itu menuju tepat ke arah Samasa, namun lantunan yang berlaku menyebabkan kesukaran bagi Samasa melakukan tangkapan yang kemas. Buang untuk Hidalgo. Percubaan terus dari Hidalgo. Cahaya diselamatkan oleh Ifwat. Masih lagi dalam permainan Hidalgo. Hantar semula ke tengah. Sudah pun keluar dari kawasan permainan. Ini Rodriguez membuka sebelah kiri. Hantar semula ke tengah. Luar tandukan untuk Malik. Masih lagi peluang Hidalgo mencari dua. Percubaan dari Hidalgo. Sayang sekali. Tersasar sedikit saja di sebelah kanan gawang gol Kedah. Ini peluang yang terbaik dimiliki oleh Seri Pahang di separuh masa pertama untuk menghasilkan jaringan. Namun gagal dimanfaatkan. Ronald Ngah untuk Khairul Hazrin. Jadi sekat di situ, serangan balas untuk Seri Pahang. Rodriguez untuk keluar. Percubaan dari Rodriguez. Cukup bijak untuk memperdaya Ifwat Akmal. Jadi Steven Rodriguez memastikan Seri Pahang mendahului jaringan pertama malam ini yang juga jaringan kedua peribadinya. Jadi dua perlawanan berturut-turut, Steven Rodriguez berjaya untuk menghasilkan jaringan untuk Seri Pahang. Ifwat Akmal tewas minit ke-31. Selagi Malik cuba masuk ke dalam kawasan penalti untuk Malik. Satu lega ke tengah, terlepas pula dari Rodriguez. Ini peluangnya terbaik bagi Seri Pahang menggandakan jaringan. Lagi tarian dari Malik. Gerakan dari Malik, dia berjaya untuk melepasi Akmal dan melakannya. Ada sedikit sentuhan dari Ifwat. Selagi Hidalgo. Hantar ke tengah, terlalu kuat. Masih lagi dalam permainan Bakudin. Berjaya lepas. Buang untuk Bakudin. Masih lagi peluang. Percubaan dan diselamatkan oleh Ifwat. Ini peluang yang cukup baik dimiliki oleh Steven Rodriguez. Namun Ifwat Akmal berjaya menyelamatkan percubaan itu. Untuk sekadar sepakan penjuru. Dan tambahan masa 2 minit diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. Hantar oleh Syazwan Zainon. Peluang ketika ini Mahmud Al-Mahdi untuk Fayyad Zulkifli. Sayang untuk Fayyad Zulkifli melepaskan peluang terbaik bagi Kedah menyamakan kedudukan di separuh masa yang kedua. Minit yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Tak ada tambahan jaringan.
Melito Mahmud Al-Mahdi mencari ruang. Cubaan dari Al-Mahdi. Fayad Zulkifli diselamatkan oleh Mahmud Samasa. Ini peluang yang terbaik dimiliki oleh Kedah di separuh masa yang kedua. Namun, cubaan dari Fayad diselamatkan oleh Mahmud Samasa yang pantas keluar untuk menutup ruang. Ya, di sini dari Al-Mahdi terkena pemain Kedah sendiri. Minta oleh San Rawat namun kawalan tidak dikemas. Malik tolakkan untuk Hidalgo. Peluang untuk Sri Pahang melakukan nasakan dari Hidalgo. Peluang dan disempurnakan dengan cukup baik sekali lagi. Sifra Rodriguez menjadi wira Sri Pahang malam ini. Jaringan kedua Sri Pahang dan jaringan kedua pribadi juga untuk Steven Rodriguez malam ini. 1 kedudukan yang cukup sempurna bagi Sri Pahang mendapatkan 3 mata. 2 kali Ifuat tertewas pada pemain yang sama Steven Rodriguez untuk jaringan ketiga pribadinya musim ini. Sedikit kealpaan di barisan pertahanan Kedah terus dihukum. Lihat bagaimana kedudukan Hidalgo lakukan percubaan. Isan dari Ifuat betul-betul jatuh di hadapan Steven Rodriguez yang jelas tidak dikawal. Ya, Kevin Ingresso mencari ruang. Peluang kali ini untuk Sri Pahang. Masih lagi peluang Kevin Ingresso terkena tiang. Hampir-hampir saja jaringan ketiga Sri Pahang. Namun dinafikan oleh tiang gol. Untuk Al-Mahdi. Mencari ruang untuk melakukan percubaan. Percubaan dari Al-Mahdi. Sedikit saja tersasar di sebelah kanan gawang gol Sri Pahang. Serba tak menjadi untuk Kedah malam ini. Dan itu dia usai panjang. 2 jaringan dari Steven Rodriguez memastikan Sri Pahang menewaskan Kedah dengan keputusan 2-0.